Halo Sobat YouTube, ketemu lagi bersama channel top video unik dan aneh dunia, menguak berbagai fakta dan peristiwa unik di jagat raya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar kamu tidak ketinggalan info menarik di jagat raya. Hidup berkecukupan, terlebih bergelimang harta, siapapun dapat melakukan segalanya yang dia inginkan. Akhir-akhir ini terdapat istilah, orang kaya mah bebas, untuk menggambarkan kehidupan orang kaya berkelakuan nyeleneh dan absurd karena saking tajir melintirnya. Tidak heran kita suka menggeleng-gelengkan kepala ketika melihat kelakuan absurd para hartawan yang uangnya kelebihan ini. Seperti kisah pengusaha tajir asal Thailand ini, dirinya memborong puluhan sepeda motor bukan untuk koleksi. Entah mau pamer atau sekedar nyentrik, dia menjadikan puluhan motor itu pagar di rumah. Wadaw! Tidak tanggung-tanggung, 25 sepeda motor Yamaha RX King dan RXZ yang dijadikan pagar. Dua jenis varian motor ini padahal masih banyak diburu kolektor loh. Harga jualnya pun masih lumayan. Pengusaha kaya dari Khonburi, Thailand bernama Tan ini setidaknya harus merogoh kocek sebanyak 250 juta rupiah demi meminang motor legendaris dua tak Yamaha RXZ itu sebagai material pagar rumahnya. Motor yang ia beli merupakan motor yang dibeli secara legal dengan surat-surat resmi, bukan motor bodong loh. Tan juga masih memiliki 3 motor RXZ dan RX Special yang tidak ia jadikan pagar rumah. Selain motor legendaris, deretan mobil mewah juga terlihat pada bagian garasi yang cukup lebar. Wah wah wah, mungkin tahun depan ada pagar dari mobil legendaris kali ya sob. Orang kaya mah bebas.